Assalamualaikum, ketemu lagi di channel Mama Torik. Untuk kali ini kami akan membuat tahu kuah ya. Adapun bahan-bahannya 3 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, 1 kemiri dan 4 buah cabai merah. Kemudian di sini ada 1 lembar daun salam, gula jawa, dan garam. Bahan-bahannya yang kita buat sayur adalah 4 buah tahu dan 1 buah telur ayam ya. Ini sekedar campuran aja, dan di sini ada santan kelapa untuk kuahnya. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, adapun bahan yang dihaluskan yaitu bawang putih, kemiri, dan garam ya. Dihaluskan seperti ini. Kemudian untuk bawang merahnya dirajang halus, dan cabai juga dirajang, kemudian tahu juga dirajang kotak-kotak kecil seperti ini. Kita siapkan minyak untuk menumisnya. Setelah minyak panas, kita masukkan bawang merah. Kita tumis sampai setengah kering. Setengah kering kita masukkan cabenya. Nah, seperti ini ya. Ditumis sampai berbau harum. Setelah itu kita masukkan bumbu yang dihaluskan tadi sampai terus ya seperti ini. Kemudian yang lain tahu, telur, gula jawa, daun salam kita masukkan bersama. Kemudian aduk sampai merata. Setelah semua terlihat kering dan sudah berbau, kita tambahkan air untuk memasaknya. Tunggu sampai mendidih ya. Setelah mendidih dan bumbu kiranya sudah meresap, kita tuangkan santannya. Nah, seperti ini. Aduk sampai rata dan tunggu sampai mendidih. Setelah sayur mendidih, dipastikan sayur sudah matang. Segera matikan kompor ya. Nah, sayur kuah tahu sudah matang. Selamat menikmati. Terima kasih telah mengikuti video-video dari kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya. Ikuti video-video kami berikutnya. Assalamualaikum.